Kalau anda tengok mood malam ni pun memang gelap, saya tak boleh pasang lampu kerana orang yang menjadi responden saya adalah orang yang saya terpaksa sembunyikan wajah dan semuanya, tapi berusia 58 tahun. Tinggal lebih 20 tahun di lorong Haji Taib. Kita ada cerita yang kita nak kongsikan dan saya fikir kata ini memenuhi sekali lagi aspirasi JRA Strip, iaitu real life, real place, real case, real people, real story, real question and real answer. Saya bagi saudara tengok lumut tempat tanpa nampak wajah. Kameraman akan jaga supaya wajah orang yang ada di sini tak kelihatan. Saya berada di lorong Haji Taib. Alhamdulillah, kerana operasi sangat kuat. Kerana Syair pun kena tahan. Jadi pihak polis sentiasa bergerak. Terutama daripada unit anti dadah. Tapi bagaimanapun, ini adalah kawasan yang dulunya sangat gelap. Saya dah pernah cerita beberapa kali bahawa inilah kawasan dulu yang dipanggil sebagai gadis tidak bertuan. Di mana pada tahun 90-an hingga awal 2000-an. Di sinilah kita mencari kisah-kisah gelap. Terutama mengenai remaja yang menjadi pelacur, yang duduk di atas ataupun kereta mencari pelanggan. Kita boleh menemui remaja semuda usia 14 tahun, 15 tahun. Kita boleh melanggannya di kawasan parkir ni. Tapi sejak banyak tindakan diambil oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga pihak polis yang telah menjadi kawasan parkir yang bersih. Cuma malam ni saya akan interview seorang yang mempunyai dunia hitam ni, dah tua. Ini adalah komuniti yang paling saya ingin bantu tapi saya tak berdaya buat masa ni. Mereka adalah sekelompok atau sekumpulan kecil wanita Melayu yang masih menjadi pelacur pada usia 50-an. Ada yang dah capai 58 dan sebagainya. Tapi oleh kerana projek yang saya ada hanyalah projek untuk ibu tunggal dan juga keluarga yang ingin bermigrasi, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada mereka yang menyokong jualan tu, yang kita telah berjaya mengumpulkan tunai RM30,000 dan akan ditransaksikan kepada Dr. Mia esok atau lusa untuk memulakan projek kelang roti tu. So, malam ni saya bawa kerana saya datang untuk menyelesaikan beberapa isu berbangkit, terutama makcik-makcik yang saya nak sebut pun saya tak sampai hati lah, yang berada dalam dunia gelap ni. Mereka tidak mampu membayar sewa ataupun nak makan, nak minum. Tadi pun saya jumpa kelompok dia orang. Saya rasa sangat sedih melihat orang yang saya boleh bahasakan sebagai kakak. Kalau anda yang berasa 20-an, 30-an adalah ibu tapi dengan seluar pendek, pakai seksi pada usia 50-an dengan make up tebal kerana menanti pelanggan. Wah, dia buat saya rasa kata, berapa tu orang? 200 orang. Saya perlahan, kita ambil perlahan ni supaya bila nanti saudara klimaknya, saudara akan review. Saya akan review pada tuan-tuan. Jadi dia bukan sikit, jumlah mereka ramai. Saya dedahkan sebagai pengajaran untuk meningkatkan lagi sifat ihsan. Bagi tuan-tuan yang mempunyai prasangka lah, tuan-tuan dah jenis orang yang tak boleh dengar khabar-khabar mengenai pelacuran, tuan-tuan tak boleh mendengar khabar-khabar mengenai kemiskinan, orang hidup dalam dunia gelap dan kemudaratan. Saya tinggalkan lah. Sebab malam ni kontennya adalah yang paling dark, yang paling gelap yang pernah saya interview. Saya fikir kata saya fikir panjang lah, seharian saya fikir sebelum saya nak bawa makcik ini untuk saya interview. Tapi saya fikir kata kalau saya ingin mempelopori kewartawanan streaming ataupun kewartawanan streaman, saya mestilah berani untuk melangkah kepada beberapa paradigma baru bagi membolehkan kewartawanan streaman yang saya pelopori, yang macam saya kata tadi, dengan real case, real time, real people, real story, real life, real question, real answer. Saya harus memulakannya dengan sedikit rasa hormat kepada tuan-tuan selaku penonton dan kepada orang-orang yang saya wawancara. Sebuah mana pun hidup yang dilalui oleh orang-orang saya wawancara, rasa hormat memang sangat tinggi. Dan tentulah lebih tinggi rasa sedih kerana saya sentiasa teringat apa yang dilakukan oleh seorang lelaki yang selalu saya cerita pada tuan-tuan dalam Taman Sultan Murad kedua dalam cerita Espaya Osmaniyah. Bagaimana dengan keterhadan yang dia ada, dia membelanjakan sejumlah wang yang ada kepada pelacur, sejumlah wang lagi untuk membeli arak dan memusnahkannya. Ketika orang mengatakan perbuatannya sia-sia, dalam doanya dia sentiasa menyebut kepada Allah, sekurang-kurangnya aku dapat menghalang semalam seorang pelacur daripada berzina dengan seorang pemuda, dan aku dapat menghalang seorang pemuda daripada meminum sebotol arak,
itulah ibadah yang mampu aku lakukan. Kerana saya sangat dipengaruhi oleh cerita lelaki sufi ini. Sebagian menyebutnya sebagai wali Allah. Saya tak fikirlah saya akan sampai tahap tu, tapi saya selalu dia mengaspirasikan cerita-cerita yang mengaspirasikan seorang orang macam saya yang belajar untuk tengok apakah kebaikan yang saya boleh lakukan di luar lingkaran kebaikan. Kerana kebaikan yang ada pun ada kalanya telah menjadi stereotype. Saya fikir kita dah ada angka itu je yang saya dah bagi intro lebih kurang dalam 5 minit. Kita akan interview makcik ni. Saya tahu nama dia tapi saya panggil akak je lah. Supaya saudara dapat mendengar kisah sedih ataupun kisah hidup dia lah. Sedih atau tidak, terpulang bagaimana saudara menilai. Alhamdulillah dia ketakutan kerana... Akak tenang. Sekarang kita test audio akak tu sebab saya pakaikan dia mask. Tapi kalau kamera dah stable, nanti kita boleh... Abang, apa ayah buka mask? Berapa lama dah akak tinggal di Bukit? Tak, 30 tahun dah. 20 tahun lebih dekat. Kat 30 tahun ya. Tak boleh dengar suara dia perlahan tak? Saya ingat kita buka mask sebab tak nampak muka. Kita buka mask eh. Akak buka mask. Jangan kalih sana. Turunkan mask. Okey. Berapa lama dah akak duduk di Bukit? 30 tahun kan. 30 tahun? Apa kerja yang akak buat? Dulu kita kerja muda-muda kita nak kerja. Dia tak puaskan minat kita naik kelab. Jaga kelab malam? Jaga. Akak jangan takut cakap perlahan-lahan. Nanti penonton tak dengar. Perlahan-lahan je. Macam selalu kita buat. Tenang. Okey. 30 tahun dulu, bila akak datang ke Lumpur, akak bekerja di kelab malam. Berapa lama? Lama. Akak cerita je. Apa yang akak rasa saya nak patut tahu? Lepas tu saya pindah dari sini, duduk sini tahun... Audio okey tak? Pindah dari kuasa tu tahun 89. Lepas tu. Apa kerja yang akak dah buat bila akak dah masuk kuasa tu? Dulu kilang kerja juga. Campur-campur lah kerja. Semua kerja lah. Lepas tu... Macam-macam kerja lah. Kedai pun ada kerja. Bisa ada kerja kedai pun tak larat lah. Masa ketemu macam tu lah. Berapa umur kak Asa? Berapa umur tu? 5... Dekat 57 lah, 56 ada lah. 56, 57? Tahun 65? 65. Okey. 2 tahun tu ada kak Asa? Macam mana akak lalui hidup hari-hari selepas suami akak meninggal? Macam tu lah. Ada orang nak kahwin saya pun saya tak nak kahwin kan. Ada orang nak bulan saya pun saya tak nak. Saya nak hidup sini, tak apa. Susah pun tak tahu nak hidup sendiri. Macam tu lah. Ada orang makan pagi, petang pun paksa lah kan. Macam tu lah. Tak nak campur dengan orang. Akak kurang bercampur. Satu saya puji kerana akak tak ambil dadah. Itu yang satu saya puji kerana akak tak terlibat dengan dadah. Tapi saya kawan semua saya tak ikut orang. Nak elah macam mana? Kita duduk sini kita kawan. Semua kaki punya. Kita tak ikut lah. Tapi kita kawan. Kita tak ikut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap audio dengan clear. Ramai orang cakap audio clear. Okey, saya kena pegang. Okey. Akak ceritalah apa-apa yang sekarang ni dalam hari dua bila akak lalu masa yang sangat susah kan? Dari 2-3 bulan ni lah susah. Dulu okey sikit dah kan. Sebab dulu akak boleh kerja kedai makan. Makan pun dah berhenti semua. Kadang buka, kadang tak buka kan. Tu tak buka pula, tutup pula. Macam mana? Bila akak hidup macam ni pun kita hutan tak ada Datuk kan, tak apa kan. Tak hutan orang. Macam mana pun aku tak nak hutan orang. Kalau ada hutan lagi susah hidup kan. Ceritalah kak, saya banyak saya tak tahu tentang kak macam mana kak lalu masa muda. Masa... Macam-macam sampai Kuala Lumpur. Macam selalu kita buat. Cucunya lah kan, semua macam tu. Kami apa, kita nak malu lah tu kan. Kita tak mencuri, kita tak mengurang, itu je. Ada kesemua, saya masak kesemua macam tu lah. Tapi ramai ke lagi yang masih bayar kak, yang masih menjadi orang yang jual badan? Ramai? Banyak ke kawan sini. Ya? Banyakkan berusia berapa? 50-an? Budak pun ada.
Tapi saya masa saja boleh lah. Buruk kan, buruk customer boleh lah. Tak. Hanya? Itu saja. Hanya apa? Hanya urut sajalah. Urut badan saja. Masa dia orang buat kelas-kelas agama kat ikut tak? Masa orang buat kelas-kelas agama kat sini? Saya pergi dengar. PKK? Pergi. Alhamdulillah. Saya tak pergi. Ikut kelas agama. Saya pergi dalam sana. Sejak bila apa mula hidup baru jadi pembantu kedai makan? Yang macam kat cerita saya lah, bila dah... Barulah. Cerita kedai ni barulah. Memang saya buat kerja masak macam tu je lah. Itu tak ada? Setiap hari sekarang masih lagi buat kerja masak? Sekali masak lelaki berapa dapat? Sekali masak lelaki berapa dapat? Dapat tak banyak lah. Kadang-kadang 50-40 macam tu lah. Oh, tinggi bayaran? Tinggi 50? Haa, ni tu macam yang macam pendek dia kan. Kerja dia tu. Tahu. Kebetulan saya temui kawan-kawan akak ramai yang masih lagi berpakaian seksi kerana mereka masih menjual tubuh. Tapi kata akak dia dah berhenti. Cuma kalau terdesak pun dia masih lagi masak seorang kerana bilik berapa akak sewakan? Bilik sebenarnya kata 20. 20 sehari? Akak sewa bulan ke setiap hari? Banyak hari kadang. Setiap hari? Itu yang saya datang tu akak minta kata. Dia Datuk bagi tu saya tunggu bayar. Makan minum macam mana? Makan minum tu ada lah. Kadang duit tak ada lah kan. Untuk makan tu ada lah. Kadang dua-dua orang belanja tu, kawan ke belanja. Makan dalam salah tu. Makan orang berbagi semua. Ada orang hantar makan eh? Siap orang makan tu. Tak ada apa. Saya tak pernah balik ke mana? Tak ada saudara mara apa? Ada. Kita kampung ada. Tapi? Baru saya balik kan. Habis saya tak nak ke kampung. Anak dah kahwin semua kan. Oh, dah ada anak? Anak dah kena duduk lagi 9 kahwin. Rumah tangga dah berat. Senang lah orang kan. Orang marah saya lah kan. Dari dulu kira marah saya. Orang tak, orang nak susah kahwin. Tak nak kahwin, saya bawa diri. Dia kampung, tinggal kampung lama. Tapi saya kenal tak? Tak baik. Dia ingat kata dah mati. Dah apa tak, kita lama tak balik kan. Macam itulah kan. Dia orang marah lah kita kan. Marah-marah tak ambil tahu lah. Kita bawa diri kita je lah. Itu je. Saya ingat saya kenal akak sebagai orang sangat baik, lemah lembut. Saya kenapa akak jauhkan diri pada keluarga? Apa yang jadi susah sebab dia orang tak boleh terima masa lampau? Tak tahu, dia orang marah. Lepas tak dengar cakap dia, dia sebab suruh balik kampung, kita tak nak balik, dia orang marah. Bila sekarang akak dah 57, akak nak lalu hidup sama macam mana? Sudah macam mana? Tak apalah. Bih, saya balik baru ni. Balik sekejap dah kan. Saya balik baru ni pun, mak saya pun ada lagi. Mak ada lagi. Masa kerja kedai makan, berapa ringgit dia dapat? Itulah dia bagi kadang RM20, mana boleh macam tu. Masuk pukul 6 petang kan, dia habis pukul 9 pagi. 6 petang 9 pagi? Ya betul tak? 6 petang 9 pagi? RM20? Mana orang nak kerja dengan dia? Gaji, janganlah sebut nama. Gaji, itu gaji rendah. Gaji rendah. Dia seorang yang rendah, kedekut. Dapat bayar bilik je? Bayar bilik saja. Ni dan tak apa-apa, dah berapa lama kedai makan semua tak apa? Dah berapa hari dah tutup tu, warung tu. Depan tu kan ada warung tu kan? Tutup. Bila warung tak tutup, apa yang kerja boleh? Buat tak ada kemahiran cuci pinggan? Kita ambil ni lah, ke semua lah. Ambil ke semua? Ke semua lah. Kalau nak buat Datuk kan, macam mana takkan kita nak ambil korang. Itu je lah. Itu yang saya sedih lah. Akak dah 57. Akak terpaksa lagi hidup. Terpaksa lah. Kalau ada pilihan apa akak nak buat? Kalau ada pilihan, apa akak nak buat? Tak tahu. Tak pernah orang datang jumpa akak tanya apa-apa? Tak ada. Jadi duduk akak sunyi tu pun jumpa kawan-kawan akak yang tadi tu yang saya jumpa. Saya duduk bawah. Itu je lah kawan-kawan akak? Allah Akbar.
Tak pernah. Saya faham, saya faham. Saya tanya tu terang supaya rakan-rakan saya boleh dengar. Akak betul-betul berhenti melacur umur berapa? Masa bila? Dari 40 lebih lah. Oh, berhenti dah 10 tahun je? Akak hanya ambil masas badan lelaki je? Yang kemudian charge RM40 ke RM50? Itu saja. Siapa pelanggan sebenarnya, Kak? Macam-macam. Cina ada, Melayu ada. Banyak kau orang warga asing? Banyak warga asing ada. Banyak kita orang kita lah, banyak kan. Tak rasa sedih sampai umur sekarang akak buat kerja? Habis terpaksa macam mana kan. Mana kita nak cari duit lah tu. Faham. Kan kita nak hutang dengan orang kan. Betul. Nak hutang pun siapa nak bagi hutang, semua orang susah. Aku nak berhutang lah kan. Itu je lah. Cari sendiri macam mana aku cari sendiri. Kakak dia berani, dia lurus. Dia pakai cantik ni hari sebab dia ingat interview. Tapi saya tak mau tunjuk muka tuan-tuan sebab bagi mereka yang tinggal di kawasan ni, tak ada apa lagi yang mereka nak segan. Kita adalah yang merasa kasih sayang kita kepada mereka untuk tidak menunjukkan wajah. Bagi mereka dah tak ada apa yang nak disembunyikan. Kalau saya pusing kamera sebelah sini pun, akak pun tak tahu apa yang dia nak takutkan. Cuma jadi tanggungjawab kita lah untuk menjaga, kerana ini adalah saudara kita. Dan saya selalu jumpa ni antara orang yang, kalau tadi pun sebenarnya saya teringat dia nak temakkan sewa bilik dia. Kebetulan betul saya beritahu dah 2 minggu dia tak bayar sewa bilik, kerana saya bimbang dengan keadaan cuaca hujan dan tidur di jalanan adalah benda yang tak mungkin selesa untuk orang yang berusia 50-an. Jadi saya teringat nak lawat. Sebab saya pun agak jarang kemari kerana saya jaga di pesta buku. Jadi saya dah tak sabar. Setiap hari saya rindu kawasan ini. Dia dah sampai satu level. Kalau saya tak datang, tak tengok anak-anak ni, saya tak tinggal di rumah miskin bandar yang saya pindahkan. Sebab ada 4 keluarga yang saya dah pindahkan di 2 rumah. Saya akan ziarah hari-hari. Jadi malam ni saya rasa lega sebab 12 hari saya di pesta buku. Kali ini saya dapat datang dan bertemu dengan mereka. Dan malam ni saya pilih untuk latih kita semua berkongsi cerita yang lebih, saya tak tahu nak sebut lebih apa lah. Untuk saya lebih menyentuh perasaan. 2-3 hari ni ada pendapatan tak? 2-3 hari ni? Seminggu ni ada pendapatan tak? Dah bilik 2 minggu tak bayar? Tak bayar. Kita dapat sikit, kita tak bayar. Kita hutup lah. Kau makan? Makan ni simpan ni. Dia kata marah-marah kan. Kita faham, kita menyewa kita. Tapi kita tak payah, kita faham kita menyewa kan. Tapi kita tak faham macam ni. Kita bukan satu hari duduk, sudah lama duduk kan. Masa kita tahun. Kita kalau ada duit senang, kita tak payah. Dia minta kita boleh bayar. Kita pun faham kan. Bising-bising, marah-marah, kita diam kan. Bila sabar. Sabar. Memang kita adat, kita hutang-hutang. Bukan kita tak nak bayar kan. Apa tak dapat bantuan apa-apa tak? Ada orang apa-apa? Ada. Mak dua-dua dapat patumah apa. Daripada dulu tak pernah Tak pernah mahu. Kenapa? Tak ada orang nak bantu. Akak boleh menulis macam tak? Kalau jauh itu boleh lah. Alhamdulillah, aku boleh jauh tapi akak tak boleh baca. Tak boleh baca. Itu akak tak nak tulis borang apa semua. Okey. Tak boleh. Akak besar sekolah sampai? Sekolah je sampai jam 4. Jam 4? Okay. Berarti itu yang menjadikan akak tak boleh membaca. Tapi boleh tulis jawi. Boleh. Alhamdulillah. Boleh baca Quran. Boleh sikit-sikit. Alhamdulillah. Boleh. Boleh solat. Boleh. Alhamdulillah. Saya kalau kita puasa sampai habis. Puasa sampai habis. Puasa. Kalau PPK buat majlis solat semua kat pergi. Pergi. Alhamdulillah. Kak dia orang bagi tahu kata akak ada kat PKK. Kak ikut majlis solat. Jaga. Terawih. Terawih. Dia pergi. Tak ada masalah kan. Berapa ramai akak rasa kawan-kawan akak yang masih lagi terjebak dengan pelacuran pada usia tu? Ada banyak. Ramai? Cuma saya tak nampak sebab saya kenal akak je. Macam diorang pun dia ada laki senang dia. Macam diorang tu ada laki, dia ada bagi duit apa semua. Macam kita ni seorang ke apa nak cari? Apa nak bagi? Susah kan? Sendiri tanggung lah. Macam tak kawan saya tu ada suami, ada apa. Ada suami macam mana tu? Allah. Itulah saya cakap Tuhan peribadi kan. Kalau saya tak mahu macam tu. Saya kalau ada suami saya tak mahu lagi dah. Betul.
Kalau macam saya pun kalau kita buat macam tu pun tak apa, saya satu orang kan. Tapi saya tak mahu. Selalu program agama ada tiap-tiap ni? Ada. Akan pergi lah. Jangan-jangan ponteng. Saya ponteng. Tahun rezeki kita mati dalam program agama. Maksudnya kita duduk, kita nak cari detik kematian yang terbaik. Kita ada dalam majlis agama. Kalau ada majlis agama, pergi. Ya. Kalau PKK buat, dia kami? Ada. Yang baru ni pergi? Baru ni, bila tu? Yang Sabtu lepas. Pergi. Pergi. Saya ada pergi, makanan sedap. Itu satu kebabakan bagus. Saya tak pasti apa dia sebut, tapi ada PKK sebutannya. Dia selalu buat majlis. Baru ni baru anjurkan majlis untuk kanak-kanak. Dia buatkan majlis untuk orang-orang coket ni. Dan saya ucaplah juga terima kasih kepada NGO, Kak Akma yang selalu ada sini membantu. Makan, minum, kebajikan, dia jaga. Sebab the only ladies, the only lady yang saya anggap ayah lady lah, walaupun saya tak nak jumpa. Satu hari saya interview lah dia. Dia selalu jaga tu. Setiap anak yang perlu pampers, setiap orang tua yang perlukan duit. Ada saja dia di sini. Macam apa? Superwoman. Saya selalu dengar nama dia. Dia selalu dengar nama saya, tapi kami belum ada peluang untuk bertemu. Tak, bagi berapa sebenarnya harga bayar pelacuran bagi pelacur tu? Macam tu lah, dia agak cakap tu pada 50-40 gitu. Masa pun 40-50, melacur pun 40-50. Dia orang jual macam tu, bukannya mahal apa, ayah orang tak ada. Itu juga. Tak masa urut boleh lah kan. Setiap kali akak fikir hari-hari, akak ada rasa macam sedih lalu kehidupan ni. Macam sekarang? Iyalah, memanglah. Paksa lah kan. Hidup kita hari-hari macam ni kan. Susah apa kan. Kita macam susah pun tak tahu nak mengadu dengan siapa kan. Macam diorang ada suami. Mengadu-ngadu boleh suami. Bagi duit ke apa. Macam saya lah apa nak bagi. Sendiri seorang-seorang. Paksa ya. Apa nak kasi? Ada orang tanya apa-apa macam ni? Ambil tu akak cerita lah apa-apa. Tak takut kan semua? Tak takut tak apa-apa. Dengar kat masih ni praktikkan kondom tak? Pakai. Okay. Macam-macam orang kan? Pakai. Menjaga kan? Ada yang kanak-kanak pernah pukul akak ke apa? Tak ada. Oh, pelanggan semua tu. Akak tak ada bapa ayam kan? Tak ada. Oh, tak ada. Kita seorang je. Sendiri je? Kita sendiri. Sendiri yang berhak. Tak ada aku. Saya tak buka chip in tuan-tuan. Memang saya datang tolong akak ni. Saya tak ingat tak ready dah nak buka chip in mana ni. Saya bantu adalah tu, ni ada 2-3 kawan yang datang. Next time, sebab saya tak plan. Saya tak mau setiap kali kita jual kisah macam ni tuan-tuan. Saya rasa saya seperti menjerat tuan-tuan untuk chip in. Tak. Ini saya share dengan saudara untuk saudara faham je. Dalam satu kita orang hidup yang luas pada satu titik ada golongan yang macam ni. Saya tak buka chip in malam ni. Saya tak mahu. Kalau tuan-tuan nak dengar kisah boleh. Saya pun dah tak tahu apa nak soal. Sebab satu, saya dah selalu berbual dengan mereka. Yang kedua, saya selalu mengharap mereka bercerita daripada saya bertanya. Tapi akak ni dah beritahu ramai. Wanita-wanita bahaya dia. Dia jatuh kategori ibu tunggal kerana suaminya meninggal 20 lebih tahun dulu. Sebahagian yang... Tapi saya memang sayang kakak ni macam kakak dia sendiri. Dia sentiasa ada dalam ingatan dia. Itu saya datang tadi tanya dan saya dengar dia tak boleh bayar sewa. Lepas saya fikir pula kata, kalau saya belakangkan kamera, saya boleh kongsi barangkali saya dapat share dengan saudara. Dengan menyembunyikan wajah subjek dia. Tapi tuan-tuan yang dapat kontennya, bagi kita sedikit fikiran untuk faham tahap-tahap kesusahan, tahap-tahap kesedihan yang orang lain alami. Kesedihan bagi mereka, tapi bagi kita mungkin dapat mengukur apa yang Allah bagi dan hujan yang Allah turun pada kita jauh lebih ringan dan rahmat yang Allah bagi kita jauh lebih baik. Dalam tasawur jalanan ni, kita faham kata cubalah kita menganggap apa yang menimpa orang lain itu sebagai satu kesedihan bersama. Walaupun tentunya banyakkan daripada kita yang bergembira, kita jaranglah nak bagi, nak berkongsi rezeki. Tapi saya latih saudara sebelum kita berkongsi rezeki, kita belajar tasawur harian, tasawur harian daripada jalanan. Untuk barang sikit dalam hati kita tersimpan rasa sedih,
kerana ramai orang macam akak ni. Akak kelas Quran ikut. Kelas Quran ikut. Kelas baca Quran akak ikut. Akak ikut. Tak ada, tak ada kelas baca Quran tu. Itu satu lagi yang saya inginkan ada dekat sini adalah kelas baca Quran supaya mereka yang baru tu. Quran ni bagus tapi tak ada. Tak ada. Kalau ada akak ikut. Kita ikut. Kalau ada kelas solat tu akak ikut eh. Pasal siang agak lapang waktu ah. Tak ada buat apa siang tu dulu. Tak ada. Hari ni dah makan. Ya. Dah. Hari ni ada orang belanja makan. Makan apa? Makan nasi goreng tadi. Itu yang tak ada benda yang saya suka jumpa orang sini lah. Sebab makanan mereka adalah setiap aja kita tanya kalau tak Maggi, nasi goreng. Dia akan cerita dengan excited. Maksudnya nasi goreng adalah makanan terbaik. Berarti mereka tidak makan makanan yang dihantar orang. Berarti beli kat kedai kan sedap. Kalau orang hantar tu kadang sejuk, kuah bercampur, macam-macam. Tapi bila dia orang cerita dekat saya yang mampu beli di kedai, berarti hari itu adalah hari yang baik bagi mereka menjamah makanan. Haji macam mana agaknya akak dan kawan-kawan hidup masa lockdown 2 tahun? Masa lockdown tu hari, dia orang tanya masa PKP, lockdown tak boleh gerak semua, masih ada orang datang? Tak gerak. Tapi pelanggan datang? Ada. Ada, pandai je dia nyusup. Tak boleh keluar, dia boleh keluar juga. Pandai dia orang. Cuma akak terasa sebab masa tu akak cuba tukar hidup jadi pembantu kedai. Cuma kedai makan tutup. Jadi terpaksa patah balik hidup sebagai tukang masak. Terpaksa lah. Apa perasaan kawan-kawan akak? Setiap kali akak buat lah, ramai tak yang kakak dia orang nak berhenti, nak tukar gitu? Tak ada kerja kan? Kita duduk bandar, susah lah kan? Semua nak dibeli apa-apa, barang kan? Tapi kalau tak buat, kita susah lah kan? Nak kerja apa? Kerja apa bandar itu? Selain pada kerja makan tu je lah. Kerja kerja pun boleh, tapi tak harap lah kita tutup-tutup ni. Dulu kerja kelinya ni boleh, muda-muda boleh lah kan. Akak pernah kerja kelinya? Kerja. Oh. Masa muda dulu? Saya kerja dekat hotel Bono Bistari yang kembar tu kan. Ya. Johan tu kan. Tahu. Saya belum siap dengan kerja lama situ. Belum siap dah baru saya berhenti. Lama saya kerja kelinya situ. Masa arwah suami ada, akak dengan arwah suami kerjanya? Masa arwah suami akak ada, akak dengan arwah suami hidup di KL? Saya tak kerja, suami saya kerja. Oh. Bawa lori. Bila arwah suami meninggal tu akak jadi susah. Tapi akak ingat juga, arwah suami dah meninggal 20 tahun lebih. Lepas arwah suami tertinggal meninggal, buat akak masuk sakit. Sakit. Akak tak ada apa langsung simpanan? Tak ada. Betul-betul hari ni dapat duit, bayar duit sewa dekat cek-cek RM20, bakinya buat makan. Okay. Esok keluar lagi. Ya. Kalau ada, saya tak tahu tapi saya rasa saya tahu akak pergi hadir kelas Quran, solat tarawih yang khas dia orang buat akak pergi. Akak tak terasa untuk pilih jalan hidup yang bersih lah, tak daripada apa yang dah dapat lagi. Kita orang Islam. Jalan hidup yang sesuai dengan kita orang Islam. Tak pernah fikir. Nah. Apa yang akak ingin? Saya pun, dia macam ni pun, dia kata dah bosan tu. Benda terpaksa kan. Fikir macam nak kerja apa pun. Tapi kita nak kerja apa lah agak yang kerja. Saya boleh buat kerja dah kan. Selain kerja kedai dah, kerja lain tak larat dah. Apa kena saya piti hatta akak pergi Mekah? Nak pergi buat umrah? Kalau ambil cari piti hantar akak pergi umrah nak pergi? Mau. Teringin nak pergi umrah? Tinggi pun seru kita tak ada. Rezeki tak ada macam mana. Rezeki tak ada. Saya fikir-fikir balik terbayang kalau akak pergi umrah. Itu seronok. Saya duduk sini ke semua. Orang tak ada kita nak, orang kata kita baik lah. Kita tak pernah gaduh dengan orang. Kita tak pernah ambil apa tu. Tak pernah buat apa-apa kan.
Habis kerja je saya balik rumah, itu je lah. Kalau customer ajak saya pergi jalan, saya tak pergi. Saya tak mahu saya. Takut saja. Kakak tu kalau ajak pergi mana-mana, dating bayar. Saya tak mahu ya. Oh, jadi luar, takut pula macam Kuala Lumpur? Oh, mari ke Kuala Lumpur lama dah. Takut kita. Takut kita. Oh, kalau kita tak pernah buat apa-apa pun, kita takut kan. Fikir tu macam-macam kan. Hidup seorang pula. Jadi apa-apa siapa nak tolong? Ya. Nak telefon siapa? Telefon siapa. Sebab kita ni tak ada musuh dengan orang. Tak ada menipu orang, tak mencuri orang pun. Jadi kita takut kan. Nak ikut customer dia takut. Mereka semua tu baik. Ajak kita pergi makan. Tapi takut kan. Jadi kita tak pernah ikut orang. Sebab tu orang cakap, saya ni susah nak ikut orang. Kalau macam orang itu keluar sana, keluar sini kan. Saya bebas dia orang. Saya tak pernah sendiri jalan. Walaupun tempat ni macam ni tak? Masih ramai orang datang mencari. Banyak. Kalau kita ikut kita nak kan, senang. Tapi saya tak mahu. Saya nak untuk masa saja. Cari lebih pada tu boleh dapat. Kita tak mahu. Bangla ni ke banyak. Diorang ke Bangla tahun lah kan. Saya tak mahu. Baguslah tu saya doakan. Jauh, kalau yang ingat akan ada hidup yang baik. Satu kata nak, satu nanti kita selesaikan IC. IC tak hilang kuali dah. Hilang. Kau balik dah. Tiga kali. So, kak aku mau buat surat, pergi balik pakar laluan yang selalu tidak ada. So, tak ada kena-kena tinggi. Ya. Aku bagi PT untuk nak pergi pejabat. Boleh. Nanti aku minta tolong siapa-siapa hantar kak surat ke tolong hantar. Aku bagi ada IC. Ya. Kalau betul nak, kita urut. Umrah lah senang. Kata Mekah nanti balik, kalau boleh ada fikir lain. Ya. Lagi pusing-pusing sini tak sudah. Dia tak sudah, dari bila kan? Kita dah 57. Tahun-tahun pun macam tu juga. Lagi umrah sekali, tak fikir duduk Mekah, duduk Madinah, fikir. Allah bagi. Balik nanti mungkinlah baru rasa. Kau hidup sekarang. Doakanlah tuan-tuan. Yang paling penting untuk akak ni bukanlah duit, tapi doa tuan-tuan. Kerana dia memang sangat lemah lembut. Seorang yang saya fikir kata, kalau kebaikan datang kepada dia, maka dia akan dapat kebaikan itu. Cuma oleh kerana kehidupan dia suka untuk melihat kebaikan itu sendiri menjadi seolah-olah satu rahsia besar dan satu benda yang jauh dari dia. Menjadikan dia tak boleh nak keluar. Daripada sini dengan turun tangga adalah kawasan yang saya sebut adalah kawasan gelap yang dia lalui. Dan tak ada pula orang-orang yang datang menjadi kawan untuk menggambarkan ada dunia lain yang lebih cerah. Dilahirkan pula sebagai mempunyai pendidikan hanya darjah 4, tak boleh membaca. Tak bersekepatan untuk melihat dunia yang molek, dunia yang baik itu apa. Kerana kemiskinan dan juga laluan hidup yang dia dah lalui.